Oke, langsung cari Pokemon dulu buat nantang gym leader nanti. Jadi ini rules-nya. Dan langsung saja kita pergi ke National Park. Lewat sini langsung belok ke kanan. Oke, di sini belok kanan lagi. Rute 36. Lawan nih. Ada rute 35 ya. Oke, jadi ini gabung gitu. Ada sudah wuduh. Untung ada Squirtle Bottle yang didapat pas di Golden Root. Langsung aja kita siram setelah mengalahkan Whitney. Jir, level 20 coy. Masuk gak ya? Nice. Gak bakal menang kalau pakai itu. Pokemon biasa. Kita dapat berry pot di sini. Terus kemana lagi nih gua? Lupa lagi. Tanpa berry. Oke, kita mendapatkan orange berry. Ada PK berry juga. Dan berry-berry baru didapat di pertengahan game malah, bukan di awal-awal. Oke, ekrotik di atas. Tapi kayaknya gua mau ngasih surat dulu. Ada ini tip surat dan ini oke, dapat HM strength di sini kayaknya. Nice. HM strength dapat. Oh, itu Rock Smash bukan HM strength. Rock Smash. Oke, di rute 31 mau balikin barang. Malah tidur nih orang. Punya kayaknya nih sama Pokemon yang kita kasih. Oke, dapat M44. Time apa kak ini? Rest. Oke, lumayan. Lanjut aja langsung ke Ekrutik. Gua mau lihat ada Pokemon apa aja di sini. Karena untuk setiap gym leader atau special trainer lah mungkin di kota-kota lain kita harus ganti Pokemon. Tim-tim Pokemon kita harus kita ganti nih. Nah, di sini. Lihat dulu ada apa ini? Oke, bisa pakai Growlithe. Langsung ditangkap nanti. Terus ada Sandler, oke. Nice buat melawan ini ya. Hantu, tipe-tipe hantu, ada Pidgey juga di sini. Wah, ada Pidgeotto juga. Tangkap Pidgey aja sih. Terus kita ada Sudowoodo juga. Bisa gerakan Dark. Kita balik dulu ke sini. Oke, ada Bill di sini. Terus ini di kanan kota di sini. Oke, didorong kenapa nih? Oke, dapat HM04. Namanya strength. Nah, ini baru strength. Oke deh, tapi kita gak ada apa-apa di situ. Di sini ada bapak-bapak yang bisa memberikan dosing machine. Kok gak salah sih. Ya, dosing machine buat nyari item. Next kita ke sini. Kimono Girl. Oke, kayaknya ada dalam masalah nih Kimono Girl. Oke, tim Rocket. Langsung saja kita lawan. Kita skip ya, guys. Oke, jadi di run kali ini banyak banget HM ya. Oke. Dan HM serve lagi nih. Langsung aja kita ke sini. Burn Tower. Itu ada Ratikit, berarti di sini ada Rattata nih. Bisa lah gua pakai Rattata nanti. Itu trio legendary Beast. Eucyn.
Oke, di sini juga ada si itu, si Mamang Gym Leader. Lalu di sini ngelawan Silver. Gua cepetin aja mungkin ini. Easy soalnya. Silver tidak menantang. Gasly. Ini pasti mainannya ini, slip-slipan dia nih, hipnosis. Kalau enggak sini Min Look sama Curse. Nice, satu kali lagi. Duh, nih miss lagi. Oke, satu sama nih. Boleh-boleh. Oke, di sini ada Magnet Might. Oke. Untungnya ada Growlithe sih. Itu Growlithe gua masih kecil. Hai, harusnya bisa belajar Bite kalau nggak salah. Atau Crunch mungkin. Nice. Zubat, Zubat. Dan kita sudah wudu. Pas rock. Nah, kan satu kali lemparan batu nih. Ya, aku lava coy coy. Pakein aja nih. Sudah wudhu mah ada paling kuat di sini. Jadi nightmare-nya. Menang coy, yeah. Let's go, let's go. Sudah wudhu bisa mengalahkan. Membantai-bantai sih. Hele, lari lu. Oke, ambil item dulu deh di sini. Emak lagi nelpon-nelpon. Oke, intinya dapetin item lagi. Pasti Pokemon. Balik dulu deh. Harus nge-heal Pokemon terlebih dahulu. Di sini langsung bisa nangkep ini kah legendary Pokemon ya? Bingung sih gua lihat ini. Oke, di sini ada lawan apa nih? Oke, ada Rattata, berarti benar-benar bisa dipakai ya Rattata di sini. Kayaknya lebih enak Rattata sih daripada Stantler. Astaga naga. Kira dia masih hidup. Ambil dulu itemnya. Oke, antidote. Pakai Rock Smash di sini. Apa nih? Oh, HP up. Lumayan-lumayan mahal nih. Dijual 5.000. Langsung turun buat ketemu sama Legendary Beast. Langsung ya bisa tangkap gak sih? Oke, cuma ngeliatin mereka melarikan diri. Sip. Apa nih dia? Suicune, Suicune. Ketiga bis yang dihidupkan kembali oleh Ho-Oh. Nice, nice info. Oke, di sini ada TM 12 tahun. Oke, guys, jadi di sini adalah beberapa timku.
kalau nonton yang depan-depan tadi itu cuma untuk nunjuk-nunjukin di mana aja sih gue dapetin mereka-mereka ini guys sebenarnya ya. Nah ini beberapa move-nya yang bisa kalian lihat. Ini kayaknya menitik beratkan kepada Rattata sama Stanler sih. Karena mau dilihat-lihat itu siapa tuh gym leader ini kan punya Pokemon Gengar yang XP attack-nya tuh sakit banget guys. Makanya sudah wudu tuh nggak terlalu ini sih menurut gua ya. Belum lagi ini Pokemon belum gua sembuhin lagi. Sembuhin dulu teman-teman. Gua lupa lagi nama gym leader ini siapa. Tapi dia kasih ini apa tuh fog badge. Tapi Pokemonnya Pokemon hantu guys. Gimana ya? Gas dia langsung lawan. Pasti banyak banget move-move yang memusingkan kepala. Yang paling musingnya ini sih sleep-nya sih, hipnosis. Oh ya, Morty namanya, astaga. Oke, dia dapat Pokemon. Oke, yang pertama Gastly, level 21. Kenapa dia nggak evolve-kan? Aduh, males banget, males banget. Curse lagi main. Main curse. Nice. Oke, Haunter, Pokemon keduanya. Sudah udah boleh deh. Kebetulan dia ada serangan ini juga. Tipe Dark. Tuh, udah 3 meter. Ini pasti lama ini. Btw, ini gue cepetin, teman-teman. Sakit ya ternyata ya. Aduh, males guys, males sumpah ini. Ya gimana ya, dia mainnya selalu main sleep sama main ini curse. Perimeter lagi sakit banget, gila. Nah, aduh, ini gua buang-buang Pokemon sih. Dia curse lagi. Kambing, dia pakai Hyper Potion lagi. Ini sih masih hipnosis, jadi gua tuker dulu. Kan? Habis itu ini dia pakai ini pasti. Apa Dream Eater? Kita tuker siapa ya? Stunner lagi deh. Oke. Okay. Habis ini hipnosis, aduh tapi dia duluan ya, ngapain gue tuker-tuker kayak gitu guys. Oke, okay, nice. Kita juga miss. Oke, okay, miss lagi. Dream Eater ini. Ini pasti kecil sih. Nice, nice. Setengah darah. Setengah lagi, go, go, go. Aduh, Dream Eater lagi nih. Udah dua, udah tiga Pokemon gua yang kena ini guys. Sleep. Ini sebenarnya pakai Drowsy juga parah sih. Nice, dia pakai curse sendiri dan dia tewas sendiri. Coba deh kalau biarin ya AI-nya ini. Pasti kalah gua sudah di sini. Waduh, Gengar. Semoga dia gak punya serangan Dark sih. Gua harapnya dia punya serangan ghost doang.
jadi gue bisa ngidupin Rattata gue. Kita pakai revive guys, untungnya gue udah beli. Sakit sih Gengar ini guys kalau kalian pakai Pokemon lain, apalagi sudah wudu. Defense itu SP-nya nggak terlalu tinggi kalau nggak salah. Oke, dia itu serangan Ghost Shadow Ball. Standar lagi. Citrus lagi dia. Min Look oke. Okay. Dia ada Sucker Punch juga ternyata. Oke, nice. Dia tidur. Pencet lagi. Aduh, gak sakit lagi. Apa ya ini harusnya ya? Gue turunin akurasinya dulu aja. Biar hipnosis dia gak terlalu ini. Kena terus. Kayaknya bakal lama juga sih ini. Ini dia nyerangnya misterius guys. Apalah Sandler ini. Dia juga ada citrus berry loh. Kambing-kambing. Gue revive dulu deh ini. Kayaknya gak bisa deh lawan satu lagi soalnya. Kita healin dulu pakai orange deh boleh. Nah pas mana dia Min Look lagi, males. Miss lagi, apalah dia ini. Tapi untungnya kita ini normal teman-teman, jadi si Gengarnya nggak bisa ngapa-ngapain kita sih. Ditambah lagi serangan dia kebanyakan ini Ghost. Terobos aja lah. Ini mah Oet kira Oet rasa lebih enak terobos saja loh. Aduh. Dikit lagi guys. Jangan sampai dia nge-heal lagi. One last guys. Nice. Sekarang Pokemon terakhir dia. Dan kita juga ada Pokemon ini. Ada Rattata juga guys. Counter ternyata. Ini malesinnya. Aduh. Oke, okay, nice. Jangan sampai ada curse sama ini lagi. Waduh, Sucker Punch lagi dia. Waduh, gimana ini? Gimana ini? Oke, okay, dia pakai curse. Kayaknya mau bunuh diri deh dia. Aduh, Hyper Potion. Gak bisa sih ini gak bisa sih. Gue harus tuker. Kalau enggak gue sembuhin deh. Terlalu resiko sih kalau nyerang. Belum tentu koid ya. Gue bimbang guys. Kan, aduh, Sucker Punch kan dia. Dia pasti ngambil punya dia duluan, yang nyerang duluan guys. Speednya lebih tinggi soalnya. Jadi gue revive lagi aja teman-teman. Daripada gue harus pulang hanya demi perfect ini, perfect video. Waduh, night shit ya. Kayaknya gue sembuhin dulu deh.
Kayaknya gue sembuhin dulu deh kali ya. Atau biarin ya. Dikit lagi. Nice, ini gue sembuhin. Ini gue sembuhin. Dia gak bisa, gak punya cara lagi sih harusnya untuk nyerang gue. Oke, silahkan main loop. Jangan sampai sucker punch sih. Oke, dia memutuskan untuk membunuh diri guys. Budir deh guys. Kira kita berhasil menang guys menggunakan Standler dan juga Rattata doang ini harusnya. Lumayan, lumayan. Jadi memang benar guys kalau kata orang Pokemon itu sudah didesain tempatnya itu dengan sedemikian rupa, teman-teman. Itu sih sebenarnya tujuan gua dari buat video ini. Oke deh, nyampe di sini aja guys. Terima kasih sudah nonton. Gua Arisayu, bye bye. Ini berubah jadi red ticket nih. Telat sih sebenarnya.